Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM di manapun Anda berada, sejatinya umat Islam memiliki modal yang besar untuk senantiasa menjalin kebersamaan. Karena umat Islam memiliki ilah yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Memiliki uswah dan qudwah yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kitab yang satu, yakni Al-Qur'anul Karim, dan memiliki kiblat yang satu, yakni kiblat ke Baitullah. Jika demikian, maka kita sebagai sesama kaum muslimin harusnya bisa saling menguatkan satu sama lain dengan senantiasa menjalin tali silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah dan bahkan ukhuwah basyariyah. Meniti jalan dakwah spesial edisi kali ini, pemirsa, kita hadirkan tamu-tamu yang istimewa dan nantinya pemirsa dapat menyaksikan acara kali ini melalui IndiHome Channel 853, Parabola Free to Air, dan 10 jaringan radio di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan sebelum kita hadirkan tamu kita yang pertama, kita akan saksikan terlebih dahulu video profil dari tamu kita yang pertama berikut ini. Silahkan. Ustadz yang satu ini lahir di Sukoharjo 11 Februari 1966, mendirikan lembaga pendidikan Satrio, Santri Makaryo, berawal dari PIDUM, yakni Pusat Informasi Data Umat, yang mengumpulkan informasi-informasi lowongan pekerjaan dari para agnia. Hingga akhirnya para siswa yang ada di Satrio atau Santri Makaryo tersalurkan menjadi TKI di beberapa negara seperti Malaysia, Korea, dan Jepang dengan tekad pinter ngaji lan sregep golek rezeki hingga menjadi pemuda solih dan sugih. Alhamdulillah, kini para santrinya mulai banyak yang menggeluti dunia entrepreneur. Ada yang bisa membantu kondisi ekonomi orang tuanya, kesehatan keluarganya, mampu melaksanakan kurban setiap tahunnya, dan lain sebagainya. Termasuk siswa Santri Makaryo sembari kuliah kini memiliki toko dengan omset 20 juta per bulannya. Menyatukan muslimin dari sisi ekonomi menjadi target beliau. Semua produk di tokonya insya Allah halal dan dari produsen muslim. Dan para siswa banyak juga dari kalangan tidak mampu. Yang paling penting adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pemirsa MTA TV, kita sambut beliau, pengasuh Lembaga Pendidikan Satrio, Santri Makaryo, Ustadz Wasono Nur Hadi. Silakan Ustadz. Terima kasih. Monggo Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Sehat Mas. Alhamdulillah. Ustaz Wasono Nur Hadi. Jadi nama beliau ini terdiri dari Jawa dan Arab Ustaz ya? Jawa dan Islam. Wasono itu artinya yang terakhir, pungkasan. Iya. Kalau Nur Hadi itu petunjuk yang menerangi. Masya Allah. Jadi Ustaz mungkin diharapkan oleh orang tuanya menjadi anak terakhir yang bisa menerangi. Masya Allah. Umat khususnya ini Masya Allah. Ustaz, tadi diterangkan dalam video bahwa Ustadz adalah pengasuh dari Lembaga Pendidikan Santri Makaryo. Santri Makaryo. Kenapa dinamakan Santri Makaryo atau Satrio Ustadz? Ya. Apa filosofinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara kita yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran maupun yang lainnya, semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Satrio itu singkatan dari Santri Makaryo. Saat itu kami mengelola pengajian yang besar, ada sekitar 700 orang itu mustami jamaah. Namun sehabis pengajian itu pada tanya itu Mas. Pak Nur Hadi, ini saya, istri saya melahirkan belum bisa ngambil di rumah sakit. Kemudian yang lain listrik saya belum bayar 2 bulan. Dan yang lain kontrakan saya habis. Ini bicara tentang ekonomi saya begitu. Sudah, kemudian dari perjalanan hal seperti itu, kemudian kita muncul, ini kan ngaji itu kan santri kan begitu. Kemudian uang ekonomi itu kan makaryo,
maka santri makaryo. Ya. Kalau secara apa itu dasar sebenarnya adalah seperti yang paling yang sering oleh Al Ustadz sebut, yaitu surah Al-Qasas ayat 77 naudzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah yaitu bekal untuk negeri akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nikmat dunia. Santri itu ngaji mencari akhirat, maunya naik surga cita-citanya. Makaryo itu kerja, cita-citanya adalah kaya raya. Jadi orang muslim itu ada kesempatan untuk baik yaitu masuk surga dan juga bisa kaya raya. Maka santri makaryo fokusnya di bidang ekonomi. Ekonomi kami baik. Kerja dan ekonomi. Ngoten Mas Tamki. Kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini Ustaz. Namun sebelumnya kita akan sambut lebih dahulu tamu kita yang kedua. Dan pemirsa, sebelum kita sambut tamu kita yang kedua, kita akan saksikan video yang berikut ini. Silahkan. Beliau putra asli kelahiran Surakarta 30 September 1970 dari 20 bersaudara. Ibundanya bernama Sri Ranti, asli dari Combongan, Sukoharjo. Sedangkan ayahandanya bernama Habib Muhammad Yusuf bin Agil Al-Jufri. Kegiatan sehari-hari sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Mustofa di Desa Salam RT 1 RW 3 Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Masa kecilnya mulai 1976 hingga 1990 bersekolah di SD Muhammadiyah 7 Joyosuran, lanjut ke MTSN 2, kemudian SMA Negeri 4 Surakarta di STIA Darul Lughah wa Da'wah. Sang ayah pun mengundang guru mengaji ke rumah. Selain itu, beliau juga rutin mengikuti kajian Habib Anis Al-Habsyi di Gurawan, Solo mulai 1985. Pada tahun 1990, beliau berkesempatan menuntut ilmu ke India dan Pakistan. Kemudian pada akhir 1993 hingga 1998, karena rasa cintanya terhadap ilmu dan ulama, beliau kembali melakukan rihlah ke Darul Mustofa Tarim, Hadramaut, Yaman. Di sanalah beliau memanfaatkan waktunya dengan banyak menimba ilmu dari banyak para ulama. Di antara guru beliau di Yaman adalah Habib Musa Gadim As-Sagaf, Habib Abdurrahman bin Hafiz, dan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau termasuk generasi pertama pelajar-pelajar dari Indonesia yang dididik oleh Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustofa Tarim Hadramaut Yaman. Pemirsa MTA TV yang dimuliakan Allah, inilah ayah dari 20 putra dan suami dari 3 orang istri. Para muhibin memanggilnya Habib Soleh bin Muhammad Yusuf bin Agil Al-Jufri. Fadal, jadi insyaallah. Alhamdulillah. Kabar sehat Habib? Sehat Habib, alhamdulillah. Baik Habib, perjalanan lancar kali ini Habib ya? Alhamdulillah lancar. Lancar, barakallahu fikum. Habib, sebelum saya bertanya kepada Habib, mohon doanya untuk kami agar Allah memberkahi hidup kami semuanya, agar senantiasa hidup kami terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, masyaallah. Jadi di antara hal yang hilang di banyak generasi kita kali ini adalah ketika bertemu dengan para ulama itu malah meminta foto gitu ya, Bib ya, sebelum meminta doa. Jadi alangkah baiknya kita meminta doa dulu sebelum meminta foto atau selfie. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik, Habib, di antara pemirsa di rumah ini banyak sekali yang belum mengerti mengenai gelar Habib, Syarif, Sayyid, Alawi, dan seterusnya. Bisa dijelaskan Habib? Iya. Jadi gelar Habib itu kalau kita artikan secara bahasa kan orang yang dicintai gitu ya. Jadi biasanya kalau orang yang memiliki nasab sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai negeri itu beda-beda. Kalau negeri Hadramaut Yaman Selatan itu sering disebut sayyid. Kalau orang-orang biasa gitu. Artinya orang-orang yang sayyid yang
bisa punya ilmu, bisa juga yang orang umum gitu. Tapi kalau mereka ada ilmu, pernah ngaji di pesantren atau lulus dalam sebuah lembaga pendidikan, gelar yang sayyid tadi berubah menjadi habib gitu. Tapi kalau di negeri macam Maroko, kemudian Yordan gitu, disebut syarif. Syarif. Syarif juga bermakna orang yang mulia karena dia ada nasab yang menyambung pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah, jadi bisa disebut habib, bisa sayyid, bisa syarif gitu. Masya Allah. Bisakah orang-orang biasa, misalnya masyarakat biasa ini ngaku-ngaku sebagai habib ini? Bagaimana ya, Habib? Jadi ada lembaga kalau di Indonesia dan juga di Yaman khususnya, namanya Rabithah Alawiyah. Jadi organisasi orang-orang yang bernasabkan Alawiyin gitu ya. Kalau di Jakarta di Jalan Simatupang sana, itu kita punya buku induk. Buku induk sama, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang saya pernah lihat di situ itu tercatat silsilah dari tahun ke tahun yang luar biasa dan disensuskan ya, disensuskan dari satu masa ke masa gitu. Jadi ketika ada orang mengaku dirinya sebagai habib begitu, dia akan disuruh menyebutkan nama dia hingga minimal kelima kakek. Ya pasti saya Soleh bin Muhammad bin Yusuf bin Agil bin Hasan bin Muhammad. Ya itu kakek saya yang kelima ini namanya Muhammad. Dia harus betul dalam menyebutkan tersebut, satu. Yang kedua, dia harus menghadirkan dua saksi. Dua saksi yang mana saksi itu dikenal oleh Rabithah tersebut tentang keadilannya, tentang riwayat si saksi tersebut bahwa mereka adalah memang orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, bisa dipercaya. Baru setelah ada dua orang saksi ini dan itu orang terpercaya, baru disahkan oleh oleh Rabithah, nanti dia dapat macam kartu anggota atau seperti paspor gitu ya, bahwa memang dia betul-betul, karena orang yang bernasab itu pendekatannya tidak seperti rawi yang ada di hadis. Ya, kalau nasab itu harus mutawatir. Nah, jadi seperti saya Soleh. Saya ini anaknya Muhammad. Ya. Muhammad ini orang-orang Pasar Kliwon tahu banyak, dan juga orang-orang Yaman sana tahu bahwa Muhammad itu punya anak siapa saja. Dan disaksikan oleh lebih daripada 10 orang tahu semua bahwa Muhammad itu anaknya gini, ini gitu. Kemudian Muhammad ini punya ayah namanya Yusuf gitu ya. Itu juga mutawatir. Siapa yang kenal sama Yusuf bahwa dia punya anak namanya Muhammad, namanya Alwi, anaknya sebabnya Syekh gitu ya. Terus ke atas seperti itu. Jadi dari masa ke masa mereka saling kenal gitu ya, saling tahu. Barulah orang itu akan bisa memang jelas bahwa dia adalah bernasab itu. Karena kalau kita tidak pasti kan, ada hadis Nabi SAW yang mengancam kita bahwa lu'ina man apa namanya nusiba ghairu abin, akan dilaknat oleh Allah orang yang menasabkan atau menisbahkan dirinya kepada seseorang padahal dia bukan nasabnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ditegur juga para sahabat-sahabatnya, bahwa ditegur ketika Zaid bin Harithah ya, yang menjadi putra angkatnya Rasulullah itu kan sering waktu itu sebelum ayat turun itu disebut bahwa Zaid ini putranya Rasulullah gitu. Ya kan, Zaid bin Harithah karena memang dari kecil diadopsi Rasulullah di rumahnya, setelah dia besar Zaid ini bin Muhammad gitu. Maka terturun ayat yang menegur, wa ma Muhammadun
aba hadin min rijalikum walakin khataman nabiyyin gitu. Masyaallah. Seperti itulah. Jadi ada semacam pentasheh nasab gitu. Iya, ada pentasheh nasab itu. Masyaallah. Baik Habib, kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Namun sebelumnya kita akan sambut Sahibul Bait Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Namun sebelumnya kita akan tampilkan video yang berikut ini. Silakan. Memiliki masa kecil di makam haji bersebelahan dengan lapangan bola menjadikan sosok beliau sangat akrab dengan olahraga sepak bola, futsal, bola voli bersama para ustadz dan santri di pondok pesantren MTA Mojogedang Karanganyar dilakukannya hingga kini. Bahkan figur yang lahir pada 6 Maret 1978 ini tercatat sebagai stopper di PS MTA. Bersekolah di TK Aisyah Makam Haji dan berlanjut di SD Jamaatul Ikhwan Jongke Surakarta, melengkapi perjalanan pendidikan dengan nuansa keagamaan yang kental. Sempat pula bersekolah di SMA MTA meski hanya beberapa waktu, hingga kemudian mondok di pesantren Gontor. Putra keempat dari pasangan almarhum Ustadz Ahmad Sukino dan almarhumah Ustazah Siti Fatkiyati ini, selepas lulus dari Gontor, lanjut ke Institut Studi Islam Darussalam yang menjadi UNIDA. Kemudian 5 semester kuliah di Stein Solo dan akhirnya memutuskan ke Al-Azhar jurusan Lughah Arabiyah atau Sastra Arab di Mesir, dan lulus dari Al-Azhar diamanai oleh pimpinan pusat MTA Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino sebagai pengasuh pondok pesantren MTA di Mojogedang Karanganyar dan mengambil S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di tahun 2021, kesedihan dan keprihatinan dirasakan beliau dan segenap warga Majelis Tafsir Al-Quran karena wafatnya pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino pada Kamis 25 Februari 2021. Dan atas pertolongan Allah, pergantian estafet kepemimpinan di MTA berjalan dengan lancar. Setelah melalui musyawarah dan mufakat, terpilihlah secara aklamasi. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang pimpinan pusat MTA, Ustadz Nur Khalid Saifullah. Oh, Ustaz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Atas pertolongan Allah. Mas Anda gimana? Sehat, alhamdulillah Ustaz, berkat doa Ustaz dan habaib Ustaz Wasono, Masya Allah. Semoga kita selantiasa istiqomah di jalannya. Amin. 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 Ustaz, bagaimana tanggapannya bisa satu majelis dengan Ustaz Wasono, Habib Soleh Al-Jufri, Fadal Ustaz? Ya baik, alhamdulillah, jujur ya, ini satu kehormatan, rasa syukur tersendiri yang wajib kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Majelis Tafsir Al-Quran pada kesempatan kali ini kerawuhan dua tamu yang sangat istimewa, beliau Habib Soleh Al-Jufri dan juga Ustadz Wasono. Dan beliau berdua ini, kita semua sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam dakwah Islam ini, bagaimana beliau berdua membina umat bukan hanya di wilayah Solo saja, namun sampai seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga. Ini beliau Habib Soleh ini. Nah, Ustadz Wasono juga demikian. Kebanyakan kita berdakwah
itu melalui mimbar-mimbar. Namun beliau mengambil peluang bahwa umat Islam itu sebetulnya sudah dititipi oleh Allah semua potensi yang ada, tinggal disatukan saja. Nah, masalah terbesar umat itu biasanya berkaitan dengan ekonomi. Sekarang ibaratnya, bagaimana mungkin umat mau diberi tausiah-tausiah, pengajian-pengajian kalau perutnya lapar? Maka beliau berusaha untuk membangkitkan ekonomi sehingga secara zahir dan batin itu bisa bertemu, sehingga umat bisa menerima apa yang menjadi nasihat-nasihat dari beliau-beliau ini. Alhamdulillah, ini kita bersyukur ya, insya Allah seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran kami sangat bersyukur dengan kerawuhan beliau berdua ini. Mudah-mudahan kerawuhan beliau berdua ini semakin menambah berkah di dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ini. Kemudian Allah semakin merahmati, meridhai apa yang menjadi langkah dakwah kita bersama. Amin. Jadi saling melengkapi, Ustaz ya. Ada yang lewat jalur ilmu, Habib Soleh, Al-Ustaz, Ustaz Wasono lewat jalur ekonomi. Nah, beliau juga ilmu juga. Ekonomi itu tanpa ilmu ya enggak bisa. Betul, Ustaz. Ya. Ustaz, kemarin setelah episode pertama di Meniti Jalan Dakwah Spesial, banyak WhatsApp masuk kepada redaksi kami dan juga komen netizen yang menginginkan agar undang dong Habib di Solo, undang dong Habib di Solo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkesempatan hadir Habib Soleh Al-Jufri. Barakallahu fikum Habib, dan semoga kedepannya kita bisa mengundang Habib yang lain, Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Semoga Allah meridhoi. Baik. Baik. Kami langsung ke Ustaz Wasono ini. Kenapa Ustaz memilih jalur ekonomi ini untuk merekatkan umat? Iya, silakan, Pak. Jadi gini, berangkat dari saya itu dari SD, SMP, SMA, S1, S2 itu umum saya, Ustaz. Sekolah di umum. Sehingga kalau saya harus masuk ke sisi ilmiahnya agama, ilmu agama, toh sudah ada para habaib, kemudian para pakar-pakar itu. Kemudian yang kedua, ternyata ada celah yang sangat dibutuhkan di situ. Masyarakat itu selain ngaji, ternyata butuh urusan perut gitu. Maaf Habib, kasar, saya kasar. Kemarin pada saat kami makan ada di warung itu, ya kami memang suka ada di jalanan gitu ya. Itu kemudian ada sesama makan itu cerita begini. Bahasa Jawanya itu aku paling anyel, aku paling anyel. Nek ketemu karo ustad kui ngomong aku mesakne awakmu, engko ndak masuk neraka gitu. Saya itu paling enggak suka kalau mendengar ustad itu menyampaikan saya itu kasihan kepada kamu kalau nanti masuk neraka, maka ayo kita berislam gitu. Dan dia melanjutkan. Mbok ustad itu tidak usah kakean ngomong. Bahasa Jawanya maaf, enggak usah kakean cangkem, katanya begitu. Sudah, kasih aja saya beras gitu. SPP-mu enggak bisa membayar berapa bulan anakmu. Itu cukup bagi kami untuk bisa ikut kepada panjenengan. Ini berarti juga permasalahan ekonomi lagi gitu. Yang ketiga kalinya masih sampai kami tadi yang pertama yang awalan tadi, kedua yang itu, kemudian yang ketiga adalah banyak pemuda-pemuda yang hari ini maaf menganggur gitu. Saya jadi berpikir, ini bagaimana cara mengajikan anak-anak ibu itu? Pun waktu itu kami dirikan Satrio Santri Makaryo, kami didik, kemudian kami lempar ke Malaysia, kami lempar ke Korea, Jepang, sampai kami juga akhirnya diundang ke Korea kami begitu. Di sana perkembangan luar biasa. Maaf, pemuda-pemuda di MTA banyak yang kami sampai kami terbangkan ke sana juga begitu. Dan di Korea itu perjalanan agama sangat luar biasa, sangat gegap gembita. Masjid yang tadinya sepi jadi ramai, jamaah yang tidak ada jadi hidup itu. Nanti beliau biar menambahkan di sisi-sisinya beliau. Jadi kembali kepada ekonomi kan begitu. Makanya kemudian karena tidak pinter di agama saya begitu ya, mengambil aplikasi yang dakwah itu juga diterima oleh mereka, maka ekonomi. Maka tagline kami adalah orang Islam itu pinter ngaji sregep golek rezeki. Pinter ngaji sregep ngaji pinter nyambut gawe. Bahasa kasarnya
Orang Islam kalau bisa kaya, ayo orang Islam kaya. Orang Islam bisa jadi pejabat, ayo jadi pejabat. Tetapi kekayaan dan jabatan ini kembali. Al-Khosas 77 tadi itu kembali untuk perjuangan agama. Sehingga semuanya kembali kepada rel-rel agama. Alhamdulillah sampai hari besok kita masih akan membuka angkatan untuk mendidik generasi muda kita untuk generasi yang mandiri, yaitu solih dan sugih. Bahasa Jawa, solih dan sugih. Jadi kebutuhan ruhnya terpenuhi, ya. Kebutuhan jasmaninya juga terpenuhi, Ustaz ya? Insya Allah. Masya Allah. Ada bedanya nggak, Ustaz, ketika Ustaz bergerak di lingkungan perkotaan dengan lingkungan pedesaan? Sangat-sangat berbeda. Karena kalau kita di Solo ini yang paling tepat itu mendidik generasi kita untuk jualan begitu. Maka selama kita ada di kota, kita mendidik generasi itu kalau malam diajari tahajud, kemudian diajari belajar agama, belajar sholat, tetapi kalau pagi hari sampai sore kamu harus kerja. Kita bimbing kerja. Kita sudah punya beberapa link untuk kerja dan lain-lain. Ya begitu. Kemudian kalau di dusun ini Masya Allah, Ustadz kalau bisa nanti kita bareng-bareng Ustadz di dusun. Saudara kita yang ada di dusun itu, aktivis kita itu petani ternyata. Orang-orang itu hampir semuanya petani di dusun itu, saya begitu. Jadi tadi malam di Sragen saya sampaikan, Pak Nurhadi petani. Siapa yang petani acung tangan? Alhamdulillah yang acung banyak di Sragen malam. Saya merasa gembira kalau masih ada yang petani. Karena ternyata penyediaan makan itu ke depan menjadi hal yang krusial. Nanti biar beliau hadisnya seperti apa tentang makan. Kalau bahasa yang saya baca itu, hujan akan dikurangi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kemudian besok kamu bertetangga akan rayahan makanan. Maka umat Islam yakinkan hari ini kita bisa berproduksi ekonomi. Alhamdulillah. Hari ini yang sudah kita rencanakan mau action yang hubungannya dengan orang di desa dengan orang yang ada di kota, yaitu hasil yang ada di desa itu apa saja, nanti kita hubungkan teman-teman muslim yang ada di kota, hubungan langsung begitu. Kan hari ini terjadi fenomena yang sangat luar biasa, Habib. Petani itu mau panen, nanam itu mau panen, tapi nggak mau manen petani ini. Permasalahannya apa? Biaya manen kalau dikrus dengan hasil panen, bahasa Jawanya nggak cucuk, nggak nutup, sampai sebegitunya. Sedangkan kami ada di kota, kami kan di Baluwarti kan ada, kalau subuh itu ada orang jualan di depan-depan gitu, jualan gitu. Namanya waktu itu tomat, teman kita di Kalioso sama ada di Tawangmangu itu nggak mau manen. Kami tomat ada di Solo itu, harganya masih lebih tinggi di situ. Ini kayaknya nggak ada yang nggak beres mestinya begitu. Maka ayo kita semangati para petani-petani muslim kita punya semangat menanam. Nanti kami akan koordinasi seperti di MTA seperti ini. Nanti per kelurahan itu ada outlet yang menampung hasil daripada saudara kita yang ada di Megatan. Saling menghubungkan itu. Ya, Insya Allah. Baik Habib, bagaimana mungkin langsung ditanggapi terkait dengan gerakan ekonomi yang di lakukan oleh Ustaz Wasono ini? Apa yang dilakukan Ustaz Wasono Nur Hadi sangat luar biasa. Saya siap untuk mengapresiasi dan juga mendukung ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam sirah Nabawiyah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu selalu mendidik para sahabatnya itu memiliki jiwa yang mandiri. Istilah dalam agama namanya iktifa'udzat. Iktifa'udzat itu adalah orang-orang muslim, komunitas muslimin harus bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari dunia luar gitu ya. Kalau kita lihat potensi muslimin yang ada di Indonesia sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita mau bicara apa saja, mereka memiliki kemampuan. Contohnya lahan, namanya lahan pertanian. Ya, alhamdulillah memang Indonesia adalah 85% muslimin ya, otomatis seperti warga MTA, saya rasa banyak sekali yang ada di pelosok-pelosok ya dengan cabang dan perwakilannya itu luar biasa. Itu mesti mereka punya lahan-lahan pertanian yang banyak. Kemudian mengenai teknologi, alhamdulillah banyak para akademisi muslim yang saya juga ikut berada di dalam satu organisasi yang namanya Forum Peduli Bangsa.
ada juga YB3I. Jadi adalah YB3I itu adalah yayasan apa namanya sebagai gerada bangsa untuk kesejahteraan para pesantren dan muslimin gitu ya. Nah, itu terkumpul di dalamnya itu adalah teman-teman ilmuwan-ilmuwan yang bisa membuat bahwa yang tadinya satu hektar itu bangsa 8 sampai 9 ton gabah. Tapi dengan teknologi teman-teman yang sudah dipraktekkan itu bisa sampai 14 ton. Ya, sampai 16 ton gitu. Terakhir bahkan 20 bisa sampai ke 20 dan 21 itu. Nah, itu luar biasa kan. Jadi nanti kebutuhan beras, demikian juga kebutuhan sayur-sayuran itu kan di-matching-kan tadi luar biasa antara pemilik lahan, kemudian teknologi yang kita miliki, kemudian juga salingnya melihat peta di mana yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya siap ya dengan link yang saya miliki ya untuk nanti bergabung kita bersama-sama yang saling menguntungkan kepada saudara-saudara kita yang sangat luar biasa. Bahkan juga adanya teknologi dari teman-teman kita, saya sering juga berkunjung ke teman-teman di UPN ya, seperti rektor UPN itu Profesor Ahmad Fauzi, UPN Surabaya. Saya pernah melihat hasil teknologi tepat guna yang dia miliki. Teknologi tepat guna adalah mesin-mesin yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan lebih bagus. Umpamanya ya, di Madura itu banyak para penghasil jagung. Ketika dia hanya dipritili itu jagung, kemudian dijual begitu saja, nilainya itu sangat rendah. Maka bagaimana kita sejahterakan para petani jagung ini ketika dipanen, kemudian dikeringkan, kemudian dibikin gelepung gandum, gelepung jagung. Nah, nanti ini bisa dijual dengan nilai yang lebih besar lagi. Dan nanti juga tentang packagingnya yang bagus, itu mereka punya dari mulai penggilingannya, packagingnya, kemudian pemasarannya. Ini memang orang-orang akademisi yang sudah memiliki kemampuan seperti itu dan lain-lainnya. Keripik-keripik dan sebagainya, orang yang hasil puhung, hasil telo, dibikin keripik akan lebih tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bekerja sama dengan baik dari potensi umat muslimin ini, apa yang disabdakan Nabi, yang diinginkan bahwa kita harus memiliki iktifa'udat, ya bisa mandiri, yang menjadi ekonomi close loop gitu ya, artinya tidak keluar dari tempat kita sendiri ya. Bahwa produksinya kita ya, produksen pertanian kemudian diolah, kemudian setelah itu dijual di outlet-outlet muslimin atau di jamaah-jamaah kita yang nanti untungnya kembali kepada kita, itu sangat luar biasa sekali. Maka gerakan Ustaz Wasono Nur Hadi ini saya dukung ya, dan saya siap kapan saja Ustaz untuk bisa menyambungkan apa tadi. Jadi kami siap untuk membantu ya. Potensi umat Islam luar biasa, luar biasa sekali ya, Habib, masya Allah. Ustaz Nur Khalid, bagaimana terkait dengan yang digerakkan oleh Ustaz Hasanah Nur Hadi tadi? Mungkin MTA juga ingin menjalin kerjasama apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Wasono. Memang gerakan ekonomi umat itu menjadi sangat penting. Karena tidak kita pungkiri, salah satu sendi kekuatan Islam itu kalau ingin kuat, ekonominya harus kuat. Makanya kan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat akhlak, kuat ilmu, kuat jiwanya, kuat ekonomi, kuat segala-galanya. Namun ilmu, ekonomi, dan lain sebagainya, kalau akhlaknya kuat, maka semuanya diikat dengan akhlak. Kalau semua diikat dengan akhlak, maka akan jadi bagus. Tidak akan menyimpang dari tataran agama. Sebagaimana yang beliau-beliau sampaikan tadi. Karena biar bagaimanapun,
satu fenomena tidak dipungkiri, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seseorang bersifat kufur. Itu menutup kebenaran dari kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah. Hampir-hampir ya. Kalau fakir karena sekarang masalah perut ya. Salah perut atau keluarga ada yang sakit, tidak bisa periksa. Ini katanya Islam ini kalbun yani ya sudu pakdu. Katanya menurut Nabi Islam ini ya, katanya satu tubuh, nyatane ini saya keluarga tidak bisa makan, anak sakit tidak bisa berubah, umat Islam yang lain hanya diam. Terus bagaimana satu tubuhnya, bagaimana ini satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Perlu kita pahami bersama Mas Anda ya, Islam ini bukan agama teoritis. Selain teoritis, praksis Islam ini. Jadi teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek. Kalau hanya sebatas teori, itu mudah untuk disampaikan teori itu. Teori-teori kebenaran dalam Islam, termasuk bagaimana tentang ekonomi, itu bisa disampaikan. Namun, setelah teori tersampaikan, harus ada praktek. Kita lancar menyampaikan bahwasanya, ayo sesama muslim, satu tubuh, saling bantu, saling kuat, menguatkan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, selalu kita sampaikan begitu. Cuma yang paling penting, mentalitas kita, karakter kita harus kita bangun juga. Jangan hanya sebatas ingin menjadi pribadi yang ingin dibantu terus. Nah ini juga jadi muskilah tersendiri, jadi permasalahan sendiri kalau ada aji mumpung. Nah, kalau ada aji mumpung, sebetulnya punya kemampuan untuk meningkatkan ekonomi untuk bangkit. Cuma karena sudah terlalu keenaan dibantu, tangan di bawah terus, sehingga wis timbangi rekoso, wis tak memposisikan diri sebagai tangan di bawah terus, itu juga tidak baik. Nah itu juga makanya perlu dibangun karakter mentalitas umat Islam itu sendiri. Jujur kita akan temui seperti itu. Jujur akan kita temui seperti itu. Jadi orang-orang ya yang memang sudah nyaman dengan tangan di bawah, sudah nyaman, sehingga untuk keluar dari zona nyaman berusaha agar tangannya menjadi di atas itu ya berat. Makanya harus dibangun kuat akhlaknya dulu, akhlaknya harus kuat. Nah, kalau memang dari beliau tadi memang itu perintah agama, memang perintah agama begitu. Allah kan juga berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Allah lah yang menjadikan bumi ini untuk mudah dijelajahi. Maka jelajahilah bumi ini di seluruh penjurunya. Untuk apa? Wa kulu mir rizqi. Cari rezeki sebagiannya. Ingat itu menggunakan min ya, min itu litapait untuk sebagian, maka jangan tamak kan itu. Wa kulu mir rizqi, hanya sebagian saja. Sehingga kalau sampai tamak maka rakus, loba dan lain sebagainya sudah tabrak semua. Mau haram ya oke, halal ya oke. Sehingga tidak peduli lagi garis-garis agama. Mau korupsi ya oke. Yang penting asal dapat uang kan begitu. Itu kalau tamak rakus akan menjadi seperti itu. Maka yang paling penting akhlak. Kemudian yang lain-lain insya Allah akan Allah ikutkan. Betul yang beliau sampaikan tadi menyitir ayat Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya," itu yang Allah sebutkan adalah utamakan akhirat dulu, duniamu mesti dikatutke. Kalau kamu mengutamakan akhirat, dunia pasti mengejarmu. Kalau kamu mengutamakan dunia, akhirat tidak akan mengejarmu. Nah, kurang lebih ayatnya begitu, nanti biar Habib yang menjelaskan. Ya insya Allah tetap kita saling mendukung satu dengan yang lain, biar bagaimanapun kita sesama muslim ini kita ingin melihat semua muslim itu kuat, ekonominya kuat. Itu harapan kita, permohonan kita, doa kita kepada Allah. Doa saja tidak cukup, harus dibarengi dengan usaha. Ikhtiar insani, ikhtiar ilahi harus berjalan berdampingan.
Memang sulit ya, memang sulit. Biasanya mulainya dari mana ini? Memang sulit. Namun kalau sudah dimulai, insya Allah nanti akan menjadi mudah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Memang semua muslim harus saling melengkapi ya. Ada yang dakwah dari sisi iktisodiyahnya, dari sisi ekonomi ini ya. Kemudian dakwah dari mimbar ke mimbar. Dakwah dari sisi keilmuannya dan lain sebagainya tidak saling melemahkan, namun harus saling menguatkan. Saling menguatkan. Ya. Baik, Ustaz. Jadi kuncinya di akhlak tadi, Ustaz ya. Apapun bidang yang kamu tekuni, utamakan akhlak. Iya. Nah, berbicara masalah akhlak ini, Habib, Masya Allah, kita lihat Habib ini sering membersamai para ulama, khususnya dari Hadramaut, Yaman, semisal Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Al-Jufri, dan seringkali Habib juga menjadi penerjemah di sana. Bahkan di kalangan muhibbin Habib Shalih Al-Jufri ini menjuluki beliau sebagai penerjemah yang handal, Masya Allah. Habib, bagaimana pandangan para ulama tersebut yang Habib bersamai terhadap kaum muslimin di Indonesia? Mungkin bisa diceritakan, Habib. Iya, jadi muslimin Indonesia ini kita tahu semua bahwa juga sering disebutkan oleh Habib Umar bin Hafidh bahwa muslimin Indonesia ini kan termasuk memiliki populasi muslimin dalam persentase terbesar sedunia. Kita dengan jumlah 270 juta penduduk itu kita ada 85% muslimin yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Kemudian potensi muslimin juga beliau-beliau itu di Indonesia ini ditanggapi luar biasa. Banyaknya madrasah-madrasah Islamiyah, pondok-pondok pesantren, kemudian jamaah haji yang juga terbesar seluruh dunia ya, Indonesia ini. Pondok pesantren di Indonesia ini lebih dari 10.000. Kemudian yang mukimin di pondok pesantren yang belajar kalau dikumpulkan itu ya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta yang mondok. Ya, itu merupakan potensi yang luar biasa. Dan rakyat Indonesia ini luar biasa kesadaran beragamanya ini jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan di negeri-negeri yang lain ya. Kesadaran untuk berinfak, kesadaran untuk ngaji, kesadaran untuk menyekolahkan anak ke pesantren, ke madrasah Islamiyah gitu. Ini dari semua tingkatan ya, baik yang petani, yang buruh, sampai kepada pejabat-pejabat, juga orang-orang konglomerat mereka mempedulikan sekali anak-anaknya untuk kayak begitu. Jadi Habib Umar dan juga para Habib-Habib Hadramut itu sangat perhatian sekali di Indonesia ini. Dia bahkan mengatakan para Habib-Habib itu sepertinya sulit untuk didapati negeri-negeri yang lain seperti Indonesia ini loh. Antusiasnya itu luar biasa. Coba ketika offline yang PMTA ini per minggu ada 8.000 orang sampai 10.000 orang datang dari berbagai Karjenan Surakarta ini ya, Solo Raya, luar biasa kan. Ini nunjukkan antusias sekali. Ketika Habib Umar datang umpamanya di Jakarta yang hadir lebih daripada 200.000 orang kalau mendengarkan ceramahnya beliau di Monas itu. Ketika beliau ke Kalimantan Selatan, pernah juga saya menghadir ke beliau ke Kalimantan Tengah, lebih daripada 100.000 orang yang mendengarkan dari berbagai daerah dan lapangan yang begitu. Wah, jadi ini luar biasa antusiasnya ini muslimin ya. Maka beliau itu terharu begitu antusiasnya orang mau ngaji, mau berjalan menuju surga, mau berjalan menuju kepada akhlakul karimah, kebaikan agama ini. Mari ayo, ini merupakan amanah besar daripada para alim ulama, para ustaz ya, untuk mukhlisul lahuddin di dalam membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa umat ini kepada kejayaan yang abadi
dan juga kejayaan baik di dunianya sampai dengan akhiratnya gitu. Sehingga Habib Umar menyiapkan waktu setahun sekali datang ke Indonesia ini untuk berkeliling di berbagai tempat, dan beliau mendirikan Majlis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin. Jadi forum komunikasi ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ada tahun dari 2007 ya sampai sekarang ini, alhamdulillah sudah terhimpun di dalamnya lebih dari 4.000 ulama yang ada di dalamnya, dan 1.000 pondok pesantren lebih yang kita sering mengadakan forum apa namanya liqa'ul ulama, multaqa ulama ya. Terakhir kemarin multaqa ulama ketika sebelum pandemi, berarti tahun 2019 terakhir itu kita buat di Sultan Agung, Universitas Sultan Agung Semarang ya. Itu hadir di dalamnya itu 3.000 ulama dari Asia Tenggara ya, Asia Tenggara, dan kita diskusi sama para ulama itu seharian penuh gitu, dan berdialog mengenai permasalahan-permasalahan umat gitu. Nah, jadi begitulah potensi muslimin yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Maka kalau potensi itu benar-benar kita saling bekerja sama ya kepada hal-hal yang kita bersepakat ya. Seperti ekonomi ini kita semuanya sepakat. Ya, karena ini adalah kebutuhan kita bersama ya. Yang mana kita perlu mensejahterakan muslimin di Indonesia yang memang banyak muslimin yang di bawah garis kemiskinan ya di Indonesia ini ya, banyak kebutuhan yang mereka tidak sejahtera dalam hidupnya, seperti Ustaz tadi bilang butuh untuk berobat yang murah, butuh sekolah yang berpotensi, dan alhamdulillah juga orang-orang yang mau infak, mau membuat sesuatu hal untuk mereka juga banyak sekali. Luar biasa Indonesia ini ya. Tapi perlu adanya pengelolaan yang baik gitu. Dari Atub saya sangat senang sekali di MTA ini, organisasi yang solid saya lihat di dalam pengelolaan berbagai hal ya. Kalau seandainya itu bisa ditularkan atau paling tidak dikerjasamakan dari potensi yang ada ini, kemudian yang nanti kemanfaatannya bisa bersama, itu luar biasa itu. Siap untuk istilahnya apa yang saya miliki ya, dari hal link, dari hal apa, monggo selama untuk Islam wal muslimin ya, izul Islam wal muslimin, dengan senang hati gitu. Para ulama-ulama yang tersebar itu, potensi pondok-pondok pesantren ya yang luar biasa ini, mereka ini kalau kita anggap sebagai pasar yang menjanjikan, luar biasa umumnya ya. Taruhlah 10.000, dan saya yakin lebih itu pondok pesantren yang ada di Indonesia 10 juta ya, itu lebih, taruhlah 10 juta ya. Dari 10 juta itu kan masing-masing punya bapak ibu, keluarga kan punya bapak ibu, berarti kan 30 juta ya kan, bapaknya ada 10 juta, ibunya 10 juta, anaknya 10 juta. Mereka punya saudara masing-masing satu mamanya. Ya, rata-rata. Padahal ada yang punya anak 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 40 juta. Ya kan? Itu pesantren sudah punya 40 juta. Kemudian ada alumninya. Coba lo ngontor saja itu. Dari dahulu zaman dulu sampai sekarang. Berapa alumninya yang masih solid ada dalam organisasi alumni pondok gontor yang sudah punya pesantren. Ya banyak sekali itu, murid-muridnya itu 700-an ribu, bukan bisa juta itu. Nah, itu luar biasa kan jumlahnya, belum pecintanya. MTA ini pecintanya, jamaahnya banyak sekali, yang mereka tidak tersentuh dalam pondok. Artinya orang umum tapi senang ngaji gitu. Jadi luar biasa itu kalau, itulah pasar kita. Yang mereka jelas butuh beras, mereka butuh kebutuhan hari-hari untuk
berhias sabun, pasta gigi dan untuk masak dan sebagainya ya. Nah, itu kalau seandainya muslimin ini, dan produsen muslimin juga banyak sekali. Produsen muslimin luar biasa. Ada bahwa peneliti dari Islam dan dia produsen semua kebutuhan kita dalam untuk seperti yang dibutuhkan mengenai sabun, pasta gigi, kemudian untuk sunblock, untuk hal itu ada, dan harganya juga bisa murah asalkan dengan jumlah yang banyak kan itu, dan mereka siap untuk bikin yang halal ya gitu ya. Masya Allah, seandainya itu bisa dengan akhlakul karimah, dengan kesadaran sesama para tokoh-tokoh ini, kemudian mau bersatu padu, mulai diawali dari kecil, dan ini kembali nanti kesejahteraannya juga kepada umat, luar biasa, ya luar biasa. Mudah-mudahan dari Solo untuk Indonesia, Ustaz. Amin, amin, insyaallah. Ya, dari Solo untuk Indonesia. Amin, insyaallah. Bisa kita jalin seperti ini. Baik, ke Ustaz Wasono ini. Kira-kira ada enggak Ustaz kendala terberat yang pernah Ustaz alami ini? Seperti apa? Bisa diceritakan? Ya gini. Sebelum menyampaikan kendala, saya tadi ada yang terlewatkan Mas. Ya. Kita mencontoh kepada Rasulullah itu, ternyata Rasulullah itu kan pedagang ulung, Masya Allah. Saya pernah membaca data, 10 sahabat dijamin masuk surga, itu para orang yang kaya raya. Bahasa kami adalah juragan yang kaya raya. Kemudian Wali Songo masuk ke Indonesia, minta maaf, minta maaf. Hari ini yang kita kenal sejarah itu kan sekedar pakaian, tasbihnya, kemudian tongkatnya itu. Ternyata Wali Songo yang masuk Indonesia itu ahli pertanian, ahli bendungan, ahli pasar, ahli ekonomi, ahli strategi. Itu yang belum dimunculkan itu bahasa aplikasi. Kemudian masuk lagi ke sini 1905 itu kita ada seorang apa Syekh Kiai dari Solo itu yang hampir semua pejabat di Indonesia pernah sowan kepada beliau. Itu namanya Kiai Samanhudi dengan syarikat dagang Islamnya. Pernah juga bergerak di Indonesia, luar biasa itu. Kemudian 1923 Mbah Yai Ahmad Dahlan. Itu ternyata gerakan dakwahnya adalah gerakan ekonomi. Sehingga hari ini Masya Allah Muhammadiyah itu kampusnya menjadi kampus-kampus yang hebat, rumah sakitnya banyak, karena apa? Saat itu sudah terapan. Yang akhir Mbah Yai Hasyim Asy'ari ternyata dalam dakwahnya adalah memakai Nahdlatul Tujar, begitu. Kebangkitan pengusaha. Jadi kalau dirunut itu ya hari ini dakwah ekonomi itu ya sudah menjadi hal yang pokok. Sedikit tadi yang ketinggal. Kemudian yang menjadi kendalanya hari ini begini, hari ini. Karena kita di Indonesia ini kan sudah lama melihat TV bib ini bib. Melihat baliho ini tat itu, sehingga di maaf-maaf di kepalanya saudara kita itu kalau tidak keluar di TV katanya enggak bagus. Padahal yang bisa keluar di TV itu ya milik mereka, milik kita belum, begitu. Makanya ini tugas yang terberat adalah membuat mindsetnya saudara muslim kita, muslim kita. Ayo kita kembali kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Saya punya keyakinan seperti tadi Habib menyampaikan, kaum muslimin di Indonesia ini, maaf bahasa kami, tidak akan lapar sebenarnya. Kalau minta maaf sedikit, mau bermindset sederhana dan produktif. Sederhana contohnya, contoh saya pakai. Maukah saudara kita itu memakai kacamata yang harganya 10.000? Enggak harus 500.000, enggak harus jam tangan yang harganya sekian miliar, minta maaf. Kami suka memakai, walaupun kami ngisi di beberapa negara, jam tangan kami besar. Itu cuma harganya 30.000. Yang penting kan fungsinya di situ. Ini termasuk mindset ini. Mindset yang kedua, ayo kita cinta kepada orang-orang kita, orang-orang Indonesia ini. Ya gitu nih, bahasa kami di luar itu bila beli bolo dewi. Jadi bila beli bolo dewi ya memang kita untuk bersama-sama itu insya Allah. Dan alhamdulillah kami sudah praktek ini Bib. Jadi yang di Habib sampaikan tadi, kami hari ini ada 50 outlet yang kita gerakkan, titik di mana-mana itu alhamdulillah masya Allah. Kemudian outlet yang tempat kami itu pernah ada omset maaf hampir 1 miliar per bulan. Ini real, produknya teman muslim kita kumpulkan.
disosialisasi kepada teman-teman muslim, ditambahi, ayo hasil di sini mana, padimu mana, jagungmu mana, ini semuanya itu, sehingga bersatu di dalam gerakan ekonomi ini. Alhamdulillah dengan gerakan ekonomi itu kami diundang oleh Nahdlatul Ulama, kami diundang oleh Muhammadiyah, kami diundang, kemudian kemarin di kepolisian kami diminta untuk motivasi, kemudian dinas-dinas kami mengisi motivasi yang berkarakter ekonomi, apalagi pabrik-pabrik Habib alhamdulillah meminta kita untuk memotivasi kerja begitu. Yang mana kalau di ruangan ini kami sempat dua kali oleh Al Ustaz diminta untuk mengisi ada di situ, waktu itu IIBF yang tidak lain adalah juga gerakan ekonomi muslim Indonesia. Yakin bismillah. Dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Insyaallah. Masyaallah. Baik. Ustaz Nur Khalid, adakah contoh di zaman Nabi terkait dengan syirkah di bidang perekonomian yang seperti yang dikatakan oleh Ustaz Wasana tadi? Ya. Tentu beliau-beliau ini yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu. Ya. Namun kalau kita melihat sedikit apa yang diabadikan oleh Allah itu, ya, bagaimana Nabi kita mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, waktu itu kaum muhajirin memang meninggalkan kampung, ya, meninggalkan Mekah dalam kondisi yang semua ditinggalkan, materi-materi, kekayaan, harta, kekayaan semua ditinggalkan, hijrah kepada Allah ke Madinah. Ingat yang pertama kali Nabi lakukan, ini sebagai teladan kita, yang pertama kali beliau lakukan adalah wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Jadi kaum Ansor yang memang berada di tempat tinggalnya sendiri sudah mapan, dan kaum muhajirin datang, lah dikuatkan ekonominya, dipersaudarakan, dikuatkan, sehingga apa yang ada pada kaum Ansor diberikan sebagiannya kepada kaum muhajirin. Nah, sangat menarik, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf waktu itu mau diberikan materi, beliau menolak, tidak mau, beliau tidak kerso, tapi tunjukkan aku jalan ke pasar, begitu. Ini memang dari sisi ekonomi, jadi kuatkan dulu ekonominya kaum muhajirin, begitu hijrah dikuatkan ekonominya, sehingga ayo kaum Ansor, nah ini saudaramu datang, apa yang kamu punya sebagian berikan kepada saudara-saudaramu ini. Dan hebatnya lagi, kaum Ansor itu tidak merasa iman, tidak merasa kecewa, tidak merasa gelo, sudah memberikan sebagian hartanya kepada kaum muhajirin. Beda dengan kita, sudah memberi barhwi, setelah itu kita mungkin ada sedikit masalah dengan orang yang pernah kita beri, lantas kemudian muncul rasa kecewa. Wah, ngerti ya rata kei, kan gitu. Biasanya kita begitu. Padahal Allah sudah abadikan kisah itu, dan itu nyata. Bagaimana Rasul mempersaudarakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu nyata. Nah, makanya terkait dengan ekonomi memang sesuatu hal yang luar biasa ya. Karena biar bagaimanapun, tanpa ekonomi yang kuat, kita akan terpuruk. Kita akan terpuruk tanpa ekonomi yang kuat. Sekarang seperti beliau, dakwah kemana-mana, sampai ke luar negeri. Ya, sampai ke luar negeri itu, kemana-mana, seluruh pulau yang ada di Indonesia. Bisa tanpa dana? Tidak bisa. Tidak bisa, tidak mungkin beliau jalan kaki sampai ke sana. Bahkan kalau jalan kaki pun juga perlu pendanaan. Bagaimana dahar beliau di jalan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka dakwah itu, ya, umat Islam itu kan semuanya memang dalam dakwah harus bahu-membahu. Zu ilmin, zu kuwah, zu fikrin, zu malin. Ya, puncaknya zu nafsin itu. Yang Allah titipkan ilmu, dakwah dengan ilmu. Kemudian yang Allah titipi ilmu ini kebetulan dari sisi finansial misalkan kurang, maka yang umat Islam yang lain yang Allah titipkan finansial mensupport ini, sehingga tidak bisa kita sendiri-sendiri, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Maka ada satu makalah yang sangat menarik, la ghalabata illa bil quwwah, tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan, wala quwwata illa bil ittihad,
Tidak ada kekuatan kecuali dengan ittihad, kebersamaan, persatuan umat, pertautan hati yang begitu erat, saling senasib, sepenanggungan, satu tubuh dan lain sebagainya. Walaku walattihada illa bil fadail. Tidak ada kebersamaan kecuali dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, bagaimana keutamaan menyatukan dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wala fadaila illa bidin laini. Ya, tidak ada keutamaan kecuali dengan agama. Jadi kita ini disatukan oleh Allah dengan agama. Inna dina indallahil Islam, itu sudah final, mutlak, enggak, absolut, itu tidak bisa ditawar lagi. Bahwa yang namanya agama di sisi Allah ya Islam. Sehingga kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, memang sudah ditakdirkan harus bersatu. Kalau tercerai-berai, berpisah ya sudah, kita akan lemah. Ya, makanya al-Islam mahjubun bil muslimin, sampai ada perkataan itu. Ada makalah itu, Islam itu akan tertutup dengan perilaku umat Islamnya sendiri. Akan tertutup, wong ditakdirkan bersatu kok malah bercerai-berai. Makanya kebenaran Islam akan tertutup dengan perilaku umat Islam sendiri. Nah, ini dari laki-laki, dari sisi ekonomi memang umat Islam harus bangkit. Kalau tadi disampaikan beliau bahwa ulama-ulama yang masuk ke sini, ahli pertanian, ahli ini itu, kalau kita mau merujuk ke belakang, semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, penemunya siapa kalau bukan ilmuwan muslim? Dari sisi medis, obat-obatan, Ibnu Sina. Dari pesawat terbang, Abbas bin Firnas. Dan lain sebagainya, semua ilmu pengetahuan yang ada, itu penemunya itu adalah ilmuwan Islam, ilmuwan muslim. Dulu itu bisa menemukan, menemukan, kemudian mengembangkan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, sehingga jadi produsen. Kenapa sekarang ganti generasi, ganti generasi, ganti generasi? Sekarang umat Islam hanya nyaman menjadi konsumen. Hanya nyaman menjadi konsumen, padahal dulu produsen. Kok sekarang hanya jadi konsumen? Nah, itu PR-nya beliau. Baik. Ke Habib Soleh ini, terkait apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Khalid tadi, bagaimana sahabat Nabi bisa saling mensupport satu sama lain. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jiwa di kondisi kaum muslimin yang sekarang ini untuk bisa saling mensupport satu sama lain di berbagai bidang? Bagaimana, Habib? Untuk menumbuhkan jiwa kita saling bekerja sama, bersatu, dan juga support untuk apa namanya, saling kebersamaan dalam segala bidang, ya. Ya, satu hal yang perlu pertama kali dicetuskan adalah niat masing-masing tokoh, terutama yang menjadi panutan. Alhamdulillah Indonesia ini masih ada piramid gitu ya. Jadi tokoh ini satu sentral. Ulama jadikan tokoh sentralnya. Semua organisasi juga ada sebenarnya. Masing-masing pucuk-pucuk itu apabila mereka memang ada sebuah kesadaran niat, yuk kita memang saling membutuhkan. Kita tidak akan bisa al-ghalabah illa ma'al quwah wala quwah illa ma'al ittihad. Gitu kan? Itu kita bahwa ini memang persatuan itu satu hal yang mutlak. Dalam segi akliyah atau naqliyah, semua memang harus seperti itu. Awal niat kan. Kemudian setelah itu niat ini akan muncul juga bisa kita saling silaturahmi. Maka ini alhamdulillah adanya pertemuan yang sekarang ini MTA ya. Kita diundang di sini untuk duduk, kita silaturahmi. Silaturahmi saling kita menyambung hubungan ya. Di Solo ini adalah ada forum silaturahmi tokoh-tokoh umat Islam yang luar biasa. Kita pernah punya piagam ya, piagam umat Islam yang di dalamnya ditandatangani lebih dari 20 tokoh yang kita saling bersilaturahmi, mau untuk berittihad satu dengan yang lain. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditiru di wilayah-wilayah lain.
Jadi silaturahmi. Alhamdulillah dengan adanya forum silaturahmi kita bisa kenal. Tidak ada suudzon. Orang bicara MTA dari luar begini begini begini, ternyata kita setelah silaturahmi, masya Allah, banyak hal dari titik temu yang bisa kita kerjasamakan yang sangat luar biasa yang harus kita support dan kita bisa ambil manfaatnya di situ kan kita. Kemudian juga dari organisasi yang lain ya, Nahdlatul Ulama kah, Muhammadiyah kah, kita saling silaturahmi gitu, maka akan hilangnya hijab-hijab dan hawajis, sekat-sekat itu akan hilang lah. Kita bisa silaturahmi, diawali dengan niat, kemudian kita mau bersilaturahmi. Setelah kita silaturahmi ini, kita memang mau untuk saling membutuhkan ya, saling bekerja sama. Kita yakin bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Pribadi kita mesti ada sebuah kelemahan, baik juga di dalam organisasi kita ada hal yang masih perlu sisi lain yang harus kita sempurnakan dengan satu dengan yang tidak ada superioritas kecuali Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad pun juga wa amruhum syura bainahum. Beliau memiliki akal yang paling hebat dan dituntun dengan wahyu. Ya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah. Ya kan? Sudah sampai dipuji wa amruhum syura bainahum. Permasalahan fasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, bermusyawarah kamu kepada mereka. Padahal mereka itu pernah berbuat kesalahan sama Nabi SAW. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampun mereka kepada Allah. Ya, fasyawirhum fil amri. Orang yang berbuat salah itu kepada Wahai Muhammad, maafkan, mintakan ampun kepada Allah dan bermusyawarah kepada mereka. Siapa itu? Rasulullah, manusia yang paling sempurna dalam segi semua hal. Lah kita sebagai tokoh-tokoh Islam juga harus, karena Nabi Muhammadnya seperti itu yang tidak pernah kesalahan dan orang dituntun dengan wahyu saja bermusyawarah dengan sahabat yang sahabatnya jelas disebutkan oleh Allah banyak ada kesalahan juga yang Rasulullah supaya lapang dada jembar hati gitu ya. Kita juga lebih-lebih kita manusia yang banyak dosa dan kesalahan, kita harus saling bermusyawarah, kita harus saling kerjasama. Adanya sebuah kesadaran itu, insya Allah kita akan saling satu dengan yang lain bagus. Dan satu hal yang mesti harus diingat, ini menurut pendapat saya dan juga saya sepakat, saya dengar sama guru-guru saya, yang disebut persatuan umat Islam itu bukan mereka berada dalam satu madhab atau bukan dalam sebuah satu organisasi. Mana mungkin satu organisasi bisa menyatukan muslimin seluruh dunia yang berbagai macam hal, kan sebuah hal kemustahilan. Dan mana mungkin satu muslimin yang begini rupa akan disatukan dalam satu madhab yang memang sudah ribuan tahun itu terjadi hal ikhtilaful ummah itu bahwa jadi rahmat. Karena kita akan lebih asalkan di situ ada hal yang memang dasarnya yang sahih sesuai dengan kompetensi para ulama yang beristimbat, kita hormati itu, kita hormati walaupun berbeda dengan kita gitu kan. Jadi jangan sampai berpikir orang harus sama dengan saya kalau enggak salah dan saya harus berantas itu karena dia salah, itu jangan, enggak bisa. Perbedaan furu'iyah justru adalah merupakan sebuah rahmah ya, tapi banyak hal yang kita apa namanya bersatu sama gitu, sama itulah. Ayo kita apabila niat kemudian silaturahmi kemudian sebuah kesadaran bahwa kita ini butuh dengan saudara saya, maka insyaallah akan cair ya, akan cair dan itulah yang insyaallah akan menjadikan sebuah kebersamaan yang mendatangkan rahmat dan barokah untuk umat insyaallah. Amin. Baik, ke Ustadz Wasono ini, tadi dikatakan bahwa tentunya ada kendala-kendala yang menghadang begitu Ustadz ya. Bagaimana caranya Ustadz Wasono memberikan motivasi kepada santri-santri Ustadz Wasono untuk
giat untuk semangat dalam etos kerja ini seperti apa? Maaf, sebelum etos kerja kami menyampaikan ekonomi dulu ya Mas ya. Kan begitu. Jadi hari ini kendala itu adalah pada pola pikir. Maka ini perlu disampaikan kepada khalayak kita, umat kita. Maka monggo nanti bentuknya action, tadi Habib sudah menyampaikan kami support. Coba kalau pondok sekian juta orang ini semuanya seperti gerakan ini akan menjadi luar biasa. Ya, kemudian yang kedua kalinya, ini praktis dulu aja. Mohon kepada seluruh warga yang ada di MTA, dan ini kalau kami menyampaikan tablik akbar begitu, tablik ekonomi, gerakan ekonomi umat saya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya kerja, maaf karena saya orang desa, ya selapanan atau meninggal dunia atau kumpulan apa itu kerja bakti. Kalau cari air ini loh, jenengan juga ngerti kemarin kan di rumah kami ada tumpuan ini kan, itu kan, ini loh kita punya kafur, kita punya airmu, kita punya amanah, kita punya azam, kemudian kita punya zakiyah. Ini orang-orang kita semuanya itu. Ayo sekarang ini harus ada penggerak-penggerak itu. Kemudian yang kedua, kalau punya kerja apapun sekecil apapun, kami himbau yang ada di kota, nggak tahu nanti kalau Habib lidahnya seperti apa Habib. Suguhannya itu kalau bisa kacang, kemudian ketela pohon, kemudian getuk, kemudian itu yang dikemas bagus, tidak kalah dengan mereka. Ada filosofi apa Mas? Sekedar pohong, ketela pohon yang kita makan, kita beli, belinya dari petani kita. Petani kita tuh nanamnya jadi laku sehingga semangat. Padahal petani itu di rumah, minta maaf, petani kita itu punya cucu, punya anak yang TPA, yang ngaji, mondok. Berarti kita makan jagung, makan pohong hari ini, sebenarnya kita mendorong anak-anak kita untuk hafal Al-Quran. Enggak main-main sebenarnya. Hari ini yang kami alami Mas, petani-petani masih agak mengalami kendor, maka harus. Ya kami di Korea itu petani itu bangga begitu. Dan menarik apa Pak? Petani itu bangga Pak. Beda dengan orang kita, gamelin apa Pak? Tani apa? Kan begitu orang kita ini. Ini pola pikir harus dibangun, maka petani kita harus bangkit. Alhamdulillah kemarin pertemuan aktivis pertanian itu 1000 meter, Habib, Ustadz, 1000 meter bisa setahun menghasilkan 50 juta rupiah. Sudah praktek ini. Yang kedua juga ini aktivis kita di MTA, saudara saya yang dari Sukoharjo, hari ini nanam padi setahun sudah panen 4 kali. Yang paling atas itu ayam, di bawah ayam itu lele, di bawah lele itu bawang, di bawah bawang itu padi, di bawah padi itu ternyata ada sapi di sana. Sehingga setahun itu panen ayam, kemudian panen lele, panen bawang. Mengapa bawang? Karena ternyata kimia itu harus diabsorb dengan akar bawang, ternyata begitu, dengan bawang. Hasil daripada air bawang ini masuk ke petani. Kemudian tani itu hasil jeraminya itu digunakan untuk lembu sapi. Teletong dan maaf kencingnya digunakan untuk pupuk. Ini sudah praktek, minta maaf. Dan itu juga support ter MTA luar biasa di Sukoharjo, panjenengan tahu kemarin dengan Pak Menteri, Bu Menteri Pertanian di Mbulu itu diberi amanah 80 hektar. Jadi sudah ada aktivis-aktivis kita di pertanian yang sangat luar biasa. Maka para petani, ayo kami ajak bersama-sama untuk bangkit dengan pertanian, kita akan menjadi kebarokahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Mulai dari yang kecil dulu mungkin Pak ya. Masya Allah. Kalau salam yuk, selesai nih. Gimana? Kalau udah salam selesai. Oh iya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terbiasa dengan salam. Ya, pokoknya kita santai saja ya. Kita santai saja. Baik, mungkin ini juga pertanyaan terakhir Ustaz. Waktunya tinggal beberapa menit. Harapan ini, harapan kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia agar senantiasa semangat, terutama dalam menjalin silaturahim agar tumbuh emosi yang saling menguatkan tadi. Bagaimana Ustaz Khalid Nur? Syafullah al-Syanhum, silahkan. Baik, pertama dari penjelasan beliau tadi, ya memang betul ya, yang namanya apa itu itihadul ummah itu tidak mungkin dalam satu lembaga tertentu, dalam satu organisasi tertentu. Yang namanya itihadul ummah itu ya tidak bisa semua umat Islam harus masuk dalam organisasi tertentu, itu tidak bisa. Makanya saya teringat
yang menjadi pesan ya, beliau Kiai Haji Hasyim Muzadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan. Nah, ini luar biasa, menjaga persatuan betul. Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan. Ini nasihat, sehingga saling menghormati, saling menghargai. Dengan begitu, insya Allah tidak ada yang merasa superior, tidak ada yang merasa inferior. Kalau di tengah-tengah umat Islam, sesama Muslim, hanya gara-gara beda organisasi, satu ada yang merasa superior, satu ada yang merasa inferior, ya sudah, maka persatuan umat, tautan hati di antara umat Islam itu niscaya tidak akan bisa terwujud. Maka hindari superioritas, hindari perasaan inferior, merasa rendah, karena lafar qobainana illa bittaqwa. Nah, kita rubah pola pikir, betul, petani itu kenapa kok sampai tani, Pak? Tadi beliau contohkan begitu, karena merasa inferior. Merasa inferior. Yang superior, nuhun sewu, mohon maaf, ini ya sudah terbolak-balik pola pikir umat Islam ini. Orang melihat seseorang itu mulia, dilihat dari mobilnya, dilihat dari hartanya, dilihat dari status sosial pekerjaannya, dilihat dari pakaiannya. Nah, ini sebetulnya kalau ada orang yang memandang seperti ini, kemudian dia akan memberikan dampak pada orang yang dilihatnya, sehingga merasa jumawa, merasa superior. Coba kita lihat saja sekarang di jalan-jalan, di jalan raya, kita setiap hari menggunakan jalan raya. Tidak sedikit yang mobil-mobilnya mewah itu, tidak sedikit, tidak memperhatikan hak pengguna jalan yang lain seperti orang yang naik sepeda motor. Mengapa? Ya karena lewat dengan mobil bagus. Ini kalau tidak ada akhlak, ya sudah, pengguna jalan yang lain haknya sudah sikat, dan itu kan lawang saya ini, oh, mobilnya mewah. Nah, tadi yang pakai sepeda motor yang merasa inferior, karena kalau tidak merasa inferior, tidak turun ke aspal, ya ditabrak kan gitu. Makanya jangan sampai ada perasaan superior, inferior. Maka dirubah pola pikir, betul apa yang beliau sampaikan, umat Islam itu apapun profesinya itu harus berani begini, harus bangga, jangan merasa rendah, karena Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah kehalalannya. Sekalipun mobilnya mewah, tapi dari hasil yang haram, itu tidak dipandang sama sekali oleh Allah. Bahkan sudah disiapkan itu, ya, disiapkan satu tempat di sana nanti untuk menerima akibatnya. Namun sekalipun tidak punya mobil, namun itu dengan cara yang halal, itu yang justru mulia di sisi Allah. Maka jangan malu apapun profesinya, yang penting tautkan hati terus kepada Allah. Di bawah kita ini hanya tanah, di atas kita hanya Allah. Jasad boleh ya, bersemayam di tanah, namun hati senantiasa harus bertaut dengan Allah yang ada di atas arsy. Dengan begitu, meskipun secara status sosial manusia memandang satu pekerjaan tadi disebutkan petani itu kayanya koyoi rendah, namun kalau itu ditekuni dengan mujahadah, sabar, ikhlas, hasilnya halal, justru mulia di hadapan Allah. Maka harus bangga, jangan gini-gini Ustaz ya, kok koyone rendah sekali petani, padahal kalau tidak ada petani kita mau makan apa? Nah, itu. Itulah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Akhlak, kemudian bangga. Iya, akhlak, ilmu. Tani itu harus dengan ilmu juga. Pokoknya umat Islam itu, ya intinya sesuai Quran dan Sunnah, harus kuat akhlaknya, kuat ilmunya. Punya ilmu, tidak punya akhlak, maka akan menimpakan madarat pada orang lain. Punya ilmu diikat dengan akhlak akan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dengan ilmunya. Ilmu yang tidak diikat dengan akhlak akan menimbulkan madorot-madorot bagi orang lain.
Namun jika ilmu diikat dengan akhlak, bukan madarat yang muncul, namun akan membawa manfaat bagi orang lain. Sekalipun petani, harus ada ilmunya. Coba seperti Mas Anda, tiba-tiba nanam tanpa ngerti ilmu pertanian, apa tukul ya, nggak panen, mati semua, harus dengan ilmu gitu. Ya itu banyak akhlak dengan ilmu. Baik, kemudian ke Habib Soleh, harapan ke depan Habib kepada kaum muslimin, dan mungkin juga bisa disampaikan tentang pemahaman hadis iftiraqul ummah yang mungkin sering dijadikan senjata untuk merasa bahwa golonganku lebih baik daripada golonganmu. Jadi sering menggunakan hadis iftiraqul ummah ini, Habib. Bagaimana penjelasan yang sahih mengenai hadis ini? Silakan, Habib. Jadi pertama harapan saya, para tokoh-tokoh muslimin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, mari kita sadari bersama-sama, dan dari pesan-pesan Allah, pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita ini saling bersatu, harga menghargai, hormat menghormati, dan kita timbulkan niat untuk kita mau bekerja sama satu dengan yang lain, karena memang kita saling membutuhkan dan kita memiliki banyak sekali kesamaan. Ya, kalau kita lihat dari hadis Nabi yang sering dijadikan dalil bahwa umat Islam ini ya memang sudah dinyatakan pecah gitu ya, kemudian yang satu masuk surga, yang 72 akan masuk neraka. Tapi kalau kita lihat pendapat-pendapat para alim ulama ya, seperti Al-Imam Al-Ghazali yang tua ya, kemudian yang ulama generasi yang akhir-akhir seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Buti, kemudian Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga, dan ulama-ulama yang lainnya, ketika beliau mensyarahkan makna hadis bahwa iftaraqa nasara yahudi bi 71 firqatan wa iftaraqa nasara bi 72 firqatan wa iftaraqat ummati bi 73 firqatan kulluhum finnar illa wahid ma ana alaihi wa ashabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menyebutkan seperti ini, bahwa coba diteliti, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut pecahnya Yahudi, Rasulullah menyebut Yahudi. Pecahnya Nasrani dengan 72, Rasulullah menyebut Nasrani. Tapi ketika menyebut Islam, Rasulullah tidak mengatakan pecah Islam, tapi pecah umat. Iftaraqat ummati, kata Nabi, umatku. Para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, dan juga banyak ulama yang lain, umatnya Rasulullah itu dibagi dua, umatul ijabah dan umatul dakwah. Umatul ijabah adalah umat yang mereka sudah menerima Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah muslimin. Kemudian umatul dakwah adalah umat yang menjadi objek untuk kita dakwahi, yaitu non muslim. Mereka adalah 72 dan muslimin adalah satu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai umatul ijabah. Maka siapa saja yang meninggal dunia dan dia membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam matinya, huwa fil jannah, dia masuk surga, golongan apapun, organisasi apapun, ya, mereka adalah saudara kita muslim karena dia mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan ya, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, dan siapa yang dia
wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu adalah Islam. Apa itu Islam? Orang syarat yang utama masuk Islam adalah dia bersyahadatain, dia langsung jadi muslimin, apapun dia madhabnya, apapun dia organisasinya dan golongannya. Nah itulah saudara kita. Jadi semua muslimin, organisasinya apapun juga, golongannya apapun juga, mereka adalah ahlul jannah. Ya, karena dia pembawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang lebih mahal dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kita tidak menghargai setiap muslim yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita rendahkan, sungguh kita merendahkan Allah dan Rasulullah. Sungguh kita merendahkan kalimat yang ada dalam dada orang itu. Ya, alangkah ngerinya diri kita. Seseorang yang sudah memiliki kalimat azim yang dibawa kalimat itu oleh seluruh para nabi dan para rasul. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperjuangkan kalimat itu. Dan kalimat itu sudah masuk dalam dada setiap orang yang menerima Rasulullah SAW dengan ucapannya. Kita harus ihtiram dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dia adalah saudara saya. Dia adalah saudara saya yang saya dipersatukan oleh Allah SWT dengan kalimat itu. Tidak boleh ada perasaan merendahkan. Tidak boleh kita merasaan menghina. Ya, karena kalau kita menghina orang yang sudah punya kalimat, kita akan berhadapan dengan Allah. Bagaimana wajah kita nanti berhadapan dengan Allah dan Rasulullah pada orang yang sudah punya kalimat yang agung yang ada dalam dadanya. Maka itulah dari ini kita harus bersatu. Setiap orang yang dalamnya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun adanya perbedaan-perbedaan furu'iyah yang terjadi, itu adalah rahmah bagi diri kita yang tidak bisa saya ceritakan di mana sisi rahmahnya, karena memang dalam kondisi dan situasi tertentu kita mesti mengikuti pendapat yang seperti itu. Kalau tidak kita kesulitan ya. Seperti orang menyentuh perempuan itu kalau madhab Syafi'i batal wudhu ya, termasuk menyentuh suami karena itu bukan mahram gitu kan. Selama bukan mahram dan sama-sama besar dan tidak ada ha'il, tidak ada penghalang, dia batal wudhu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik mengatakan tidak batal. Karena awla mastumun nisa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bimana jima, bukan lames secara seperti ini. Ya gitu lah. Imam Syafi'i mengatakan kalau saya berpendapat lames itu ya menyentuh. Karena setiap ayat yang menyebutkan hukum itu tidak boleh dilarikan ke majazi selama itu bisa diartikan maknanya sebagai harfiahnya gitu. Imam Syafi'i berbeda. Bolehlah kalau orang mengatakan itu tidak batal seperti Imam Malik, monggo. Karena Imam Malik juga punya dalil dari penguat hadis ketika Rasulullah mencium Sayyidatnya Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam salatnya, atau ketika dalam salatnya beliau pernah menyentuh kakinya, gitu kan? Itu dalilnya Imam Malik bahwa tidak batal. Imam Syafi'i juga punya dalil yang lain daripada itu, ya. Ternyata ini ikhtilaf, kan ini rahmah. Ketika orang yang bermadzhab Syafi'i datang ke Mekah Mukarramah ya dalam badan pakaian ihram, yang jutaan orang tawaf dari satu, susah sekali kita untuk bisa menghindari persentuhan itu gitu loh. Ya, dan itu terjadi ya. Pasti akan batal karena kita pakai pakaian ihram terbuka tangan kita. Ada orang-orang yang Pakistan, India, Bangladesh itu tidak pakai kaos kaki dia. Kaki kita padahal tidak pakai kaos kaki juga karena kita ihram tidak boleh pakai pakaian yang tertutup kaki kita pakai lagi-lagi. Kita terijak. Kalau kita batal wudu karena kita ikut madzhab Syafi'i, wah kita bisa pingsan mula wirawiri terus ya. Wudu terus tidak bisa tawaf. Ternyata ada pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak batal wudu. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang batal itu adalah lamis yang menyentuh, tapi yang malbus yang tersentuh tidak batal. Nah, ada ikhtilaf itu rahmah bagi kita. Sehingga ringanlah dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Jadi insyaallah saya pribadi ngikutilah apa yang disebutkan para a'imah tadi tentang hadis itu.
bahwa 73 golongan pecah umat Islam, ya pecah umat itu, umatnya Rasulullah ya, umatnya Rasulullah bukan Islamnya, umatnya Rasulullah itu. Umat Rasulullah ada dua, yang ijabah adalah orang Islam yang punya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah ahlul jannah. Dan yang 72 golongan yang masih menjadi objek, yang belum mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau sampai dia meninggal dunia tidak membawa kalimat itu, maka dia adalah finnar. Begitu Ustaz. Masya Allah, semoga memberikan manfaat kepada kaum muslimin, untuk lembut jiwa kita, untuk bisa menghargai sesama kaum muslimin di Indonesia khususnya. Masya Allah, barakallahu fikum Habib. Dan kemudian ke Ustadz Wasono Nur Hadi, harapan ke depan kepada umat Islam agar ekonominya bangkit seperti apa, silakan. Yang pertama kami menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu dalam hijrah setelah pertama membangun masjid, yang kedua kan pasar, gitu ya Habib nih. Pasar artinya ekonomi diterima oleh kaum muslimin pada umumnya, dan bahkan akhirnya pasar Yahudi itu akhirnya surut, kemudian juga belanja ke tempatnya Rasulullah. Artinya ekonomi Islam itu juga diterima oleh berbagai kalangan, gitu. Satu. Kemudian yang kedua, masuk ke Indonesia, NKRI ini juga tadi saya sampaikan dibangun dengan cara-cara usaha, salah satunya dakwah melalui usaha. Maka kalau hari ini, minta maaf, kaum muslimin dari entah nanti dari pondok, dari kalangan apapun organisasi, kita bergerak dalam bidang ekonomi, ini berarti kita juga menjaga NKRI. Karena para wali Songo itu juga waktu itu Nusantara juga akhirnya menjadi NKRI, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Yai Ahmad Dahlan itu juga NKRI. Jadi kalau hari ini kita membangun ekonomi, juga kita membangun NKRI. Yang terakhir, harapannya adalah bentuknya action ini Mas Adam. Jadi ekonomi tidak bisa sekedar teori, nggak bisa, tapi ini action yang paling pendek simple. Kalau ada embok-embok kita pakai bronjong, maka mobil kita berhenti. Bahasa Jawa ini larisi gitu Ustaz. Larisi, karena di balik embok bronjong itu, sekali lagi, ada cucu yang TPA, ada anak sekolah Islam, ada yang mondok dan lain-lain. Saya sudah praktek Ustaz. Saya beli karak itu harganya 16.000, tak kasih uang 20.000. Mau dijujuli, kemudian saya sampaikan, ini Pak, jujuli Pak. Mbok, sing petangewu sedekahku ya Mbok. Nangis Mbok kita ternyata itu 4.000 coba. Artinya di kalangan kita sangat membutuhkan. Ayo ini action. Yang naik mobil, yang naik motor, kalau ada penjual-penjual kita, Mbok-mbok itu, berhenti mobil kita. Kemudian yang kedua actionnya adalah ayo para petani mempunyai semangat. Nanti kalau kepengen dari ilmu yang sudah kami siapkan dengan tim, bahwasanya 1000 meter ada penghasilan 50 juta, kemudian setahun panen 4 kali. Ini sudah real. Bisa diundang juga ada di forum kita ini. Dan begitu kami jembatani. Kemudian kalau nanti dari keumatan itu yang ada di kota, kami di Santri Makaryo memang bentuknya action ini kita Mas. Action kami sudah karena sudah lama Ustaz kami di divisi ekonomi Dewan Syariah, ada divisi ekonomi di Dewan Dakwah begitu, sehingga kami tugas kami memang itu, sehingga kami kumpulkan produk-produknya teman-teman muslim, termasuk nanti kalau warga kita ada produk, silakan lempar kepada kami, akan kami lempar kepada kaum muslimin. Maka dan insya Allah, kalau umat Islam ini bersatu, maka Indonesia ini akan tegak. Ngaten kira-kira. Bentar ya, ini teori ya. Teori bagus sekali, tinggal dipraktekkan. Ini teori ini. Sekarang ya, teorinya tadi, ada mbok-mbok bawa bronjong, yang mobil ayo berhenti ngelarisi karena ada anak TPA, sekolah, NU dan lain sebagainya. Ini teori, jadi tinggal dipraktekkan. Nah ini PR kita bersama, sayangnya yang naik mobil sekarang saat ini masih banyak yang gengsi. Yang gengsi ya, mau masuk naik mobil beli di bronjong. Nah begitu loh, ini pola pikir lagi, harus dirubah. Nah, kalau nggak bisa berubah ya teori tinggal teori, sulit untuk dipraktekkan. Maka mari kita jadi pionir ya umat Islam. Sudah naik mobil jangan malu untuk beli di bronjong, untuk beli di ini. Karena orang tidak akan melihat mobilmu. Justru sekarang ini secara fitrah, secara nurani, orang akan lebih respect orang yang naik mobil beli di bronjong itu.
Kalau beli di mall, wes biasa. Naik mobil, gengsi, belinya di mall itu wes biasa. Nah itu mudah-mudahan teori-teori tadi tidak hanya sebatas sebagai teori, baik yang Habib sampaikan, Ustaz Wasono sampaikan, mudah-mudahan betul-betul bisa kita praktekkan secara bersama-sama. Amin. Kami terima kasih. Siap untuk bersama-sama action. Siap, insya Allah. Kami juga bersama dengan Habib tadi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Wasono, Habib Soran Zufri. Halo Ustaz, terima kasih. Sami-sami. Semoga ke depan bisa bersua kembali di program yang sama atau program yang lain. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Pesada FM di manapun Anda berada. Demikian tadi bincang kita kepada para ulama yang semoga memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita tentunya. Dan apabila ada salah kata, kami kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.